Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Balik lagi di videonya Nyerotu Kaca Film bareng gue Rahmat. Kali ini kita mau review pemasangan kaca film 3M dan Deluxe di mobil Mitsubishi Xpander. Jadi si Mitsubishi Xpander ini menggunakan kaca film 3M untuk kaca depan kristalin 40% dan kaca samping kiri kanan belakang menggunakan kaca film Deluxe dengan 80%. Gimana sih proses pemasangannya? Ayo langsung aja kita lihat. Jadi ini hasil pemasangan kaca film Deluxe dan 3M kristal lainnya. Ini depan pakai kristalin 40% 3M dan samping kiri kanan belakangnya pakai Deluxe 80%. Ayo kita lihat hasil dari dalam. Jadi ini hasil pemasangan dari dalam ya, lumayan cukup terang, bagus. Jadi buat teman-teman yang mau pasang kaca film, langsung datang aja ke Nyerotu. Jadi itu hasil pemasangan dan proses pemasangan kaca film di Mitsubishi Xpander menggunakan kaca film depan 40% 3M kristalin, samping kiri kanan belakang 80% kaca film Deluxe. Kaca film memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar gaya, tapi juga sudah menjadi kebutuhan karena kaca film bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam kabin mobil, sehingga berkendara menjadi lebih nyaman. Jadi buat teman-teman yang mau pasang kaca film, sebelum pasang kaca film mau konsultasi bagaimana cara memilih brand kaca film yang baik, spesifikasi yang bagus, langsung aja kontak WA Nyerotu
ada di deskripsi di bawah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah selalu mendukung Nyuratu Kaca Film. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.